Mana kambing ini? Dua ekor jantan betina. Ini yang jantan ya. Induknya mana? Kambingnya abang pikir domba. Bar gini kan bar? Biar di foto. Gini kan? Nek kan? Dah. Sepasang lahir. Induknya mana, Bar? Man. Kore, Man. Nyari ini. Iya, di sana banyak tadi. Mana kambingnya, Lur? Dua anaknya. Yang mana? Yang oh ini yang putih. Oh, itu yang beranak. Kok udah hamil tua enggak taruh bawa terus, Bar? Hamil tua turun taruh bawa terus lah, kan enggak pala mindah-mindahin. Kayak tali aja, Bar. Soal tali. Bisa bantu, tangan megang pakis, bro.
Yang itu beranak juga kemarin, tapi udah kuat. Yang ini harus di tetekan dulu. Jadi beginilah kalau kambing Etawa kalau baru lahir tuh dia harus dibantu susu dulu. Karena dia belum mengerti. Jenis kambing ini dia kayak bodoh ya waktu pertama kali lahiran. Apalagi kalau indukannya masih dere. Biasanya induknya bodoh, anak pun bodoh. Tapi nggak semuanya seperti itu. Tapi kita bantu saja. Nanti sehari dua hari sudah pintar sendiri. Jadi kambing ini memang berisik ya sama domba-dombanya kalau nampak orang bak rumput. Jadi saya tuh dari tadi bak pakis, dikiranya itu bak rumput. Tadi di sana ada pakis, mudah-mudahan saya ambil. Kok kayaknya segar. Nah, jadi dia tuh pikir bak rumput, makanya beribut ya dari tadi nih. Nah, kalau sudah lewat jam makannya dia nih. Makan sudah dari tadi diberi. Jadi kawan-kawan yang mau pelihara kambing jenis ini harus bersabar dan tetap apa ya, konsisten. Jangan mudah bosan. Dia memang harus begini, tapi tidak semuanya, biasanya itu ada yang pinter. Namun ini hanya di awal saja, nanti untuk selanjutnya dia sudah bisa sendiri. Dan keuntungannya kambing ini tuh mudah sekali makannya apa-apa aja mau. Dan di samping itu dia mau, apa namanya, bukan mau, maksudnya dia itu bisa diproduksi susunya. Bagus untuk kesehatan dan dijual pun banyak peminatnya. Seperti yang saya bilang, makannya tidak susah. Di sini di baknya hanya kita isi daun waru dan daun pisang. Tuh, ini karena sudah pada kenyang nih. Jadi kalau kira-kira dia agak banyak yang beranak, kita bantu dodot aja, itu udah tersedia dodot di kantong itu. Oke kan kawan, segitu dulu videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti tanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.